Kembali di berita utama saudara saatnya kami memiliki sejumlah informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama saudara ada korban trafficking minta pulang. Seorang TKW yang bekerja di Suriah meminta tolong melalui media sosial agar dipulangkan. Ia mengaku dijual oleh agensi yang memberangkatkannya ke luar negeri. Saya udah coba untuk ngehubungin KBRI, tapi KBRI tidak ada tindakan. Jadi saya bingung mau minta tolong ke siapa, mau lapor ke siapa. Saya cuma ngeluh ke suami saya. Tangisan permintaan tolong Dede Asia ini akhirnya viral di media sosial. Ia menceritakan semua penderitaan selama bekerja di Suriah. Diduga ia menjadi korban perdagangan orang lantaran janji dari agen yang memberangkatkannya tak sesuai dengan kenyataan. Tolong saya. Saya pengen pulang. Perut saya sakit. Jadi awal-awalnya saya diiming-imingin kerja di Turki gaji 600 dolar. Tapi saya setelah mendarat di Istanbul saya dibuang ke Suriah. Di Suriah saya dijual 12.000 dolar 4 tahun tanpa sepengetahuan saya. Mendengar keluhan yang dialami Asia Yongki Hamidun sang suami sempat melapor ke polisi dan dinas tenaga kerja Kabupaten Karawang. Ia juga sempat dimintai uang tebusan oleh agensi yang berada di Suriah jika ingin memulangkan Asia. Itu dari agennya, Pak. Agen yang di Suriah ini. Minta ya, tebusan ya intinya. Dia minta tebusan kalau timpor dari istri ini apa ya, Pak ya. Heeh. Ya, dari agennya ini minta 75 juta. Sementara itu Kementerian Luar Negeri kini tengah memantau perkembangan kasus ini. Informasi terakhir, Asia sudah berada di KBRI Suriah untuk menunggu dipulangkan ke tanah air. Adi Kompas Karawang, Jawa Barat.